Apaan sih anjing, gabut bet sumpah. Keracunan guys, minum potion ya. Oke lah, arigato Gonzales. Arigato Gonzales. Anjing. Pretty bitch. Erre. Shindeiru. Ayo, what's up guys, welcome back. Muncrat kan ya. Oke guys, kembali dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Dan hari ini saya akan membuat video lagi guys. Dan hari ini saya akan ngebuat konten membuka Facebook lagi guys. Ya, jadi saya bakal coba ke Facebook ya, karena udah seminggu sepertinya. Ya, tapi sebelum itu mungkin kalian bisa follow Instagram saya atau follow atau ikutin Facebook saya. Link di deskripsi, Instagram saya di @irfan140. Dan yang mau beli merchandise seperti biasa link di deskripsi juga, atau nggak bisa langsung aja ke irfandistro.com. Jadi hari ini saya bakal menambahkan IQ kepada makhluk bumi yang akan dibantai nanti ya. Tanpa basa-basi ini kita langsung skuida, let's go. Ini apa lagi nih bos? Band terperfect yang ada di alam semesta ya. Kemarin buat video dia ada juga suara ya. Nih guys. Ini yang pertama ya. Perfect ini guys. Kalian nggak tahu apa yang terjadi nih, nggak bakal tahu apa yang terjadi, terlalu banyak is going on ya. Ngapain bos Anda, ngapain? Maksud itu apa yang terjadi loh? Apa yang terjadi? Saya nggak tahu guys. Ini part 2 ya. Apa dimasukin ke dalam tanah bro? Orang nyelam ke laut, ke danau, ke sungai, ke dalam tanah bos. Siapa yang terjadi gitu? Bisa nggak? Apa yang terjadi loh? Saya nggak tahu ya sampai sekarang apa yang terjadi dengan orang-orang ini ya? Ini apa lagi, ini cerita horor apa? Sumpah beneran, percaya atau enggak terserah kalian. Tadi di sini penumpangnya ada, terus gua kamerain enggak ada anjir. Ini fotonya. Di sini tadi anak kecil, cewek kisaran umur 11 tahun, terus bapaknya orang dewasa. Gue tadi tiduran di bis, pas gua bangun buka kamera orangnya pada enggak ada semua. Ngeri gua, rupanya lagi pada makan anjay. Bisnya lagi berhenti di depan rumah makan. Berarti Anda yang bodoh. Anda ketiduran berapa jam? Anda sebenarnya tidur sampai kalah baka ya? Heh, bangsa. Ini kenapa lagi sang kucingku anjing? Ini hamil juga kayaknya yang ini guys. Heh, kucingku seks bebas mulu ya. Anjay dilarang karena tidak mendidik. Pengguna kata janji. Mantap. I can't believe this man. Juga Hamida, say juga Hamida. Sesali sorry juga Anda. No comment guys, no comment ya. No comment. No comment bos. VBTS, Bang VBTS asli Daebak, iya kenapa? Baru ini saya tahu VBTS bisa bahasa Indonesia. Aku fans beratnya Abang V. Abang kok bisa bahasa Indonesia? Saya menggunakan Google Translate. Abang sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Korea. Date Bayo, mau jadi Naruto. Date Bayo. Boleh share nomor abang ke kontak aku nggak? Boleh, caranya spam komen V 10 kali, yang terpilih hanya 10 orang tercepat. Date Bayo. Mau jadi Naruto. 2020 cannot surprise me anymore. 2020 Vin Diesel with hair. Ah, ini film apa woi? Perasaan Vin Diesel tidak pernah berambut. Ini anjir sumpah ngeselin ya kucingku ya. Turun bos, turun bos. Hah.
Apa yang tiba-tiba bangun apa? Apaan sih anjing, gabut banget sumpah. Baskom plastik 7.000. Cat liter box 22.000. Setong anjing, setong. Padahal lo bentuknya sama ya. Yo, sekarang di Indonesia gak boleh bilang anjay. Tapi kenapa masih boleh bilang kon? Bule tidak punya akhlak ya. Bule tidak berakhlak anjing, help. Nih yang kemarin apa konsisten pakai bandana supaya tetap kelihatan atap banget. Soalnya kalau dilepas jadi kiwil. Tetap melucu. Disebut mirip Patah Halilintar. Kiwil gantengan saya. Anjing di roasting kiwil, bos. Ah, goblok. Anda pelajaran TKJ, kenapa Anda kemana aja bro? Bolos apa gimana? Itu panas, lu pegang, lu kile. Help, aku merasakan cakra yang kuat. Tidak mungkin, dia salah satu Uchiha terkuat. Dia Bayu. Bayu siapa tolol anjing? Bayu siapa bos? Bayu saha anjing, siate goblok. Lagi nih anjing. Collaboration with Minecraft ya. Ngeteasu dan Minecraft. Keracunan guys, minum potion ya. Kucingnya auto confuse guys. Ini kucing model apa bos? Ini updatean terbaru apa gimana? Loh, ini kenapa kayak gini? Yang share 1.3 ribu. Apa maksudnya nih bos? Ada apa ini? Ada apa bos? Aron Stan ya? Oh, Raja Kapir, namanya Raja Kapir. Anjing namanya Raja Kapir bos. Baru lihat saya. At this moment that he knew he fucked up bos. Ilah saat-saat dimana dia tahu kalau dia akan merasakan sangit yang sangat luar biasa ya. Jika kalian menjadi orang tua, apakah kalian akan ajarkan anakmu untuk bicara kata-kata yang bisa bermakna buruk? Yes, 64 orang. Tidak, 36%. Ketika berharap banyak bakal yang ngomong tidak, ternyata orang-orang pada ngomong yes. Mantap. Wahai komandai, skakmat kau. Bagaikan setan yang kepanasan melihat sebuah edukasi dari bahaya kata anjay. Ingat, ini baru part 1. Masih ada 5 narasumber lagi, psikolog, lawyer, ustadz, sun LSM dan yang lain sudah siap support edukasi ini. Masih mau ngomong anjay lagi, think again. Jangan komen kalau gitu anjay. Bangs. Help, modal dikit lah bos. Kalau buka warnet, gue mau berak di posisi jam malam, bingung mau kemana. Ini tuh sebenarnya bisa diangkat bro, kayak WC duduk bisa diangkat. Sebenarnya Anda aja yang tidak tahu ya, ada tombolnya bos. Maaf kebodohan kalian pas masak. Beginilah kalau istri yang tidak tahu masak, mama suruh masak ukuran 2 gelas jantam 2 kilo. 2 kilo bos, 2 kilo anjing. Chef Arnold Tuarnomo pernah gak masak rengginang medium rare? Hei, emang ada rengginang medium rare? Bikin rebusan jamu ditinggal HP-an. Airnya habis bos, disepir. Barusan banget tapi lumayan juga tuh telur dadar. Ini telur dadar apa pizza bro? Hei, ini sih yang paling nyesek, mie kuah jadi nempel gini. Kok kayak display di restoran ramen. Hah, itu gimana ceritanya mie bisa sampai kayak gitu anjing? Mamaku masak nasi terus kayak gini. Hah, bakset jadi ini apa namanya? Yang makanan-makanan yang yang keluarin angin tuh. Saya gak tahu, saya lupa anjing. Saya mulai lupa-lupa loh sama nama-nama benda, nama-nama tempat anjing. Saya takutnya 10 tahun ke depan saya lupa ingatan, sumpah dah asli. Ntar saya cari dulu ya. Kue putu guys, putu anjing bangs. Putu loh, putu inamo. Bisanya aku lupa sama putu bangs.
Apalagi nih. Assalamualaikum Teh Yung. Waalaikumsalam Uhti. Who are you? I am your biggest fan. Where are you from? I'm from Indonesia. Can I save your number? Yes sure. Aku bisa berbahasa Indonesia. Wah gak nyangka. Boleh aku kasih nomornya ke teman-teman aku? Boleh. Syaratnya mereka harus puasa Senin Kamis dan sholat 5 waktu. Mantap. BTS menyebarkan kebaikan ya. Kids zaman now pasti bilang ini editan. Terlalu lama bro ambil ancang-ancangnya. Jangan sampai tembus tembok juga. Ditampar juga anjing. Hah, help. Raja modol. Apalagi ini raja modol. Tadi raja kafir, sekarang raja modol. Kajihyo P. Ini Kajihyo bukan? Yes, arigato. Itu bahasa Jepang bro. Wow, really. Save me number ya kak. Oke, okay, your name? Ilham Fauzan. Oke, okay, lah, arigato Gonzales. Arigato Gonzales, anjing. Ketika Gonzales lahir di Jepang, jadi arigato Gonzales. Bolehkah saya main nomor kakak ke teman-teman saya? No, Ilham private. Oke, okay, kak. Pap dong, kak. A few moments later. Enak tau pakai masker, nggak kelihatan jeleknya, mantap. Perbedaan Intel orang luar dan orang Indonesia ya. Ada borgol, ada kabel, ada vest, ada sepatu polisi. Orang Indonesia bos, kita tidak bisa tahu yang mana Intel, yang mana bukan. Menyatu dengan alam ya. Masa muda anak SMA, masa muda anak SMK. Hah. Kukira hilang palanya bangsa. Kukira palanya hilang woy. Bisa gitu anjing. Tolong kirain palanya hilang was. Apalagi nih anjing. WhatsApp. Pada ngasih nomor loh anjir. Apa yang terjadi nih bro? Apa yang terjadi hey? Fuckboy sejati anjing. Ini cewek-cewek semua yang kasih nomor anjing. Kalau Anda merasa fuckboy, Anda masih kalah sama lelaki ini ya. Begini, mantap me bos. Bos pas status cuman WhatsApp. Langsung kasih nomor WhatsApp anjing. Pasangan serasi, kenapa ada mukaku ini bos? Kenapa ada muka saya di sini ya? Mengapa? Mengapa bos? Mengapa? Hei. Aku dan kamu. Tolong bucin anjing bacot bet bacot eh bacot. KFC. Koncone fried chicken. Mantap temannya. Temannya KFC guys. Anjay 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 anjay. Sungguh miris generasi muda zaman sekarang menggunakan kata kasar sebagai istilah dan menganggapnya keren. Anjir dibalas. Miris-miris teh kucing. Bapak kau mandi di black hole. Gimana caranya mandi di black hole tuh gimana bro? Gimana? Berbagi silver play button. Lihatnya kasih lihat video apa namanya? Silver play button dan gold play button. Di belakang ada penampakan guys. Para Nelson ya. Nelson diam-diam main menggunakan bawah tanah guys. Adit balas nih nge-cheat anjir Nelson. Wah parah sih Nelson melanggar janji Jojoba. Ya guys, parah guys. Nelson katanya Jojoba ya. Ternyata sudah tidak Jojoba anjing, help. A few moments later. Ano, ore, kimi o doko ka de? Watashi mo. Kimi no namae wa? Fumei ka dou ka mirai. Bos ya kirain bakal editan dari langit meteorit kenapa kotak doang anjing. Gak ada usahanya memang bang. Habis kayaknya meme ku ini anjing. Habis anjing. Meme ku habis guys. Fuck. Aduh, langsung turun karir hancur. Ya Allah, inilah orang-orang yang ternyata dibalik virtual YouTuber ternyata laki guys. Menangis anjing. Oke guys, segini aja untuk episode kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa,
Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.